Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para sahabat belajar? Tentunya para sahabat belajar selalu bersemangat untuk menambah ilmu dan pengalaman. Baiklah, pada kesempatan ini channel Belajar Berbagi Ilmu akan belajar bahasa Arab part 2. Ya, pada channel sebelumnya sudah kita belajar bahasa Arab part 1. Nah, sekarang kita belajar bahasa Arab part 2. Nah, yang akan kita bahas adalah kita akan berhitung dengan bahasa Arab pada kesempatan ini. Jadi mungkin nanti sahabat bisa menggunakan proses berhitung dengan bahasa Arab ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia, sahabat. Mari berhitung. Kita mulai dari 1. Wahidun. 2. Isnani. 3. Salasatun. 4. Arba'atun. 5. Khamsatun. 6. Sittatun. 7. Sab'atun. 8. Tamaniyatun. 9. Tis'atun. 10. Asyarah. 11. Ahada Asyara. 12. Isna Asyara. 13. Salasa Asyara. Salasa Asyara. 14. Arba'ah Asyara. 15. Khamsah Asyara. 16. Sittah Asyara. 17. Sab'ah Asyara. 18. Samaniyah Asyara. 19. Tis'ah Asyara. 20. Ishrun. 21. Wahidun wa Isrun. 22. Itsnani wa Isrun. 30. Salasun. 40. Arba'un. 50. Khamsun. 60. Sittun. 70. Sab'un. 80. Samanun. 90. Tis'un. 99. Tis'atun wa tis'un. 100. Mi'ah. 200. Mi'atan. 300. Salasu mi'ah. 400. Arba'u mi'ah. 500. Khamsu mi'ah. 600. Sittu mi'ah. 700. Sab'u mi'ah. 800. Samanu mi'ah. 900. Tis'u mi'ah. 1000. Alfun. Nah, itulah kita berhitung dari 1 sampai 1000. Nah, di sini untuk angka 22, itsnani wa isyrun. Berarti kalau angka 33, salasa wa salasun. Jika angkanya 41, wahid wa arba'un. Jika angkanya 52, itsnani wa khamsun. Nah, kemudian jika angkanya 83, salasa wa samanun. Nah, demikianlah sahabat, sedikit kita berbahasa Arab ya dengan angka-angka. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu sahabat terkait menghitung dengan bahasa Arab. Terima kasih ya, syukron bahasa Arab dari terima kasih, dan keep hamasah, tetap semangat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.